Halo, balik lagi kita menonton video COC. Dan kali ini pastikan Hog Rider aksinya luar biasa. Dan kali ini 4 heal spell untuk All Hog Rider. Dan ya, masih rekap dari Town Hall 9 monster melawan clan dari luar ini. Dan ini ada yang spesial yang 4 heal spell untuk Hog Rider. Bayangkan saja untuk meratakan base Town Hall 9 ini. Perhatikan sini ya, 32 Hog Rider dikeluarkan. Satu untuk memancing CC, dan CC-nya apa ini? CC-nya adalah Golem, diberi satu healer. Wow, alhasil Golem mendapatkan healer dan healing. Mendapatkan healing dari healer, aman sekali di situ ya. Dan ya, tepat Golem sebagai tameng diserang oleh yang namanya CC, dan aman sekali di situ ya. Berwarna ranking dan Queen di belakangnya. Tujuan tidak lain adalah menuju ke Archer Queen, menuju ke beberapa defense di situ ya. Ada bomb tower, bisa tower, dan situlah tujuan utamanya. Dan ya, satu poison untuk menghentikan kemarahan dari CC dan juga untuk menghentikan kemarahan dari Archer Queen. Ya, Wallbreaker menjebol tembok di situ, memastikan yang namanya Golem, Barbar Ranking dan Queen masuk ke tengah, berhasil untuk menghancurkan beberapa defense yang berbahaya untuk Hog Rider. Kalian bayangkan saja, 4 heal spell untuk 30 Hog Rider. Wow, sangat keren sekali. Dan perhatikan mengeluarkan Hog Rider-nya 5, 4, 5, 6 dan berapa ya, sesuai dengan defense yang akan dituju. Dan ya, heal spell mulai dimainkan. Perhatikan permainan heal spell. Satu heal spell untuk area bomb tower, dan ya, masih ada Hog Rider dikeluarkan dari jam 2, dan di situ dikejar Barbar Ranking, diberi yang namanya heal spell. Dan ya, lagi-lagi tinggal mengarahkan heal spellnya. Bayangkan saja, keren sekali, keren. Bayangkan 4 heal spell. Dan perhatikan, wow, masih tersisa satu heal spell. Defense semuanya sudah habis. Dan kalian juga perhatikan situ yang namanya Golem masih strong, belum pecah sama sekali ya. Karena apa tadi, hanya sebagai tameng dan juga diberi healer, mendapatkan healing penyembuhan untuk Golem. Dan keren sekali. Dan tersisa satu heal spell untuk meratakan base ini. Keren, menggunakan pasukan ini pun perlu dan sangat disarankan buat kalian semua ya. Sangat mudah dipraktekkan dan ya, mudah sekali. Dan tinggal mengatur bagaimana meletakkan yang namanya heal spell. Kalian sudah pasti tahu ya arah dari Hog Rider akan lari kemana, karena Hog Rider larinya menuju ke defense yang lain. Dan kita bisa tinggal taruh di situ ya, ada celah di situ, memastikan di situ ada giant bomb, kita beri heal spell. Memastikan di situ ada yang namanya visa tower, diberi heal spell. Memastikan di situ tadi adanya barbar ranking, diberi heal spell. Next, selanjutnya 4 heal spell untuk 20 Hog Rider. Bagaimana caranya? Let's go. Dari Tommy. Dan kali ini base-nya kotak seperti ini, dan bisa tower-nya diletakkan terpisah, dan ya, Barbar Ranking dan Queen letaknya berdekatan, dan ya, yang namanya CC di bagian tengah tidak bisa dipancing. Oke, kali ini Golem, 1, 2 Golem, dan CC-nya sepertinya Golem ini. Ya, menggunakan Wall Breaker untuk menjebol tembok ini rupanya. Ya, tanpa menggunakan Charm Spell. Yes! Golem diserang oleh Barbar Ranking dan Queen, dan langsung diturunkan bisa di belakangnya. Iya. Dan Barbar Ranking dan Queen menuju jebolnya tembok, dan keren sekali. Oke, dan ya, muncul Tesla di situ. Dan akhirnya Golem keluar. Ini sebenarnya sudah tahu ya. Kemungkinan sudah tahu, karena di antara Queen di situ ada celah yang banyak sekali ya. Kemungkinan ada Tesla, kemungkinan ada bom di situ ya, harus dihancurkan terlebih dahulu supaya yang namanya Hog Rider aman. Ya, berhasil masuk menggunakan ability dari Barbar Ranking, Golem dan Queen masuk ke tengah, dan ya, berhasil mengeluarkan CC, dan CC bisa dibunuh menggunakan Archer Queen, CC-nya udara ya. Ya, tepat satu poison saja. Ya, dikeluarkan Hog Rider dari jam 4, 3, 2, 1, dan ya, sangat-sangat santai di situ. Wow, keren sekali. CC-nya ternyata adalah Hog Rider, 30 ditambah 6 sama dengan 36. Pinter saya. Ya, di antara Tesla di situ ya, ada Skeleton, diberi satu poison dan juga heal spell. Dan perhatikan Giant Bomb oleh apa ini? Giant Bomb terkena oleh yang namanya Golem, dan alhasil Hog Rider aman dari Giant Bomb. Wow. Ya,
Heal spell terakhir untuk area Visa Tower dan situ ada celah, dipastikan ada chain bomb. Wow, ternyata tidak ada chain bomb. Ya, aman sekali di sini ya. 4 heal spell untuk Hog Rider. 4 heal spell, jadi aman sekali ya. Menggunakan healer dan juga wall breaker seperti tadi yang pertama, menjebol tembok dan masuk ke tengah menerobos dan bisa menghancurkan beberapa defense CC dan Queen, dan kali ini menggunakan wall breaker juga untuk membunuh Queen, Barbarian King dan juga CC di situ ya. Dan tepat sekali ya, antisipasi ada celah di situ yang letaknya di antara Barbarian King dan Queen. Dipastikan di situ ada chain bomb, dan itu chain bomb kalau sudah terkena oleh Golem ataupun Barbarian King, dan artinya Hog Rider aman. Dan wow, 4 heal spell sudah dibayangkan. Bisa dibayangkan, oh aman sekali ya. Keren, good job buat Tommy dan menghasilkan 3 bintang. Oke, selanjutnya kali ini my name is Gi. Ini cewek satu ini menggunakan, oh kali ini bukan 4 heal spell, tapi ini menggunakan 4 equip dan juga 3 heal spell. Tidak jadi masalah. Kali ini menggunakan 1, 2, 3 golem sebagai tameng, mengeluarkan dari jam 6 dan memangkas dari kanan dan kiri menggunakan wizard. Dan artinya golem masuk, Barbarian King masuk, Queen masuk, dan menuju ke CC, menuju ke Queen. Dan perhatikan di situ aman sekali ya. Ya, tanpa menggunakan 1 poison pun, karena di sini membuat 3 golem. 3 golem ini sebagai tameng, diserang oleh defense dan juga diserang oleh CC. Dan jangan lupa untuk mengeluarkan Archer Queen dan wizard di belakang golem. Ya, kenapa? Dipastikan CC-nya udara seperti ini, yang namanya naga, harus dibunuh. Kalau kalian menggunakan pasukan-pasukan darat, pastinya tidak bisa membunuh yang namanya CC naga. Ya, Hog Rider dikeluarkan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3. Dan ya, wow, di depan Barbarian King dan Visa Tower, di situ area yang paling berbahaya, harus diberi heal spell. Dan ya, sedikit terlambat, tidak jadi masalah. 20 Hog Rider mendapatkan healing 3, aman sekali. Dan Visa Tower masih ada 3 di situ ya, tepat lagi-lagi meletakkan yang namanya heal spell di area Visa Tower. Dan wow, Barbarian King masih ada, Queen masih strong, dan ya, tinggal mengatur saja bagaimana meletakkan yang namanya heal spell. Keren sekali. Dan wow, muncul 3 Tesla dan itu wajib diberi heal spell. Dan wow, ternyata heal spellnya sudah habis. Dan oke, bisa diratakan ini, dan masih ada bantuan dari itu balon bisa menghancurkan Tesla terakhir. Dan yes, golemnya sebagai tameng lagi-lagi ya, tadi golemnya diserang oleh Tesla dan Tesla dihancurkan oleh Hog Rider dan juga balon. Dan ya, aman, bersih, best ini. Dan Ki kali ini mendapatkan 6 bintang dari serangan seperti ini. Jadi perhatikan ya, serangan seperti ini, 4 equip dan juga 20 Hog Rider, 3 golem dan juga 3 healing, itu efektif sekali. Dan ini si cewek cantik Ki ini mendapatkan 6 bintang menggunakan pasukan ini. Ya, buat kalian mau coba pasukan ini, dan jangan sampai mau kalah dengan si cewek cantik ini ya. Oke, good job sekali buat Ki mendapatkan 6 bintang. Oke, selanjutnya lagi-lagi, iya ini benar-benar lagi-lagi ini Mister lagi. Cewek Ki ini, Anggi ini ya, kita panggil aja Anggi ya, susah ini. Oke, kali ini menggunakan equip di sini menuju ke CC, menuju ke Queen langsung sasarannya. Ya, perhatikan pembagian golemnya. Ya, langsung dikejar oleh namanya naga ya, gitu ya. Langsung juga dikeluarkan di situ banyak sekali ya, kanan kiri dari golem itu menggunakan wizard. Yes. Dan tanpa menggunakan 1 poison pun. Oh, ini sinyalnya. Ya, sinyalnya. Men. Oke. Okay. Hog Rider dikeluarkan. Kita ulang ya. Hog Rider dikeluarkan dari jam 4.356. Dan di situ artinya apa? Golem sedang diserang dan defense yang menyerang golem harus dihancurkan menggunakan Hog Rider. Ya, 3 heal spell, perhatikan, langsung ditempatkan. Begitu selesai heal spell dilewati, heal spell kedua diletakkan di depan Hog Rider, dan itu Hog Rider pastinya aman. Hog Rider hanya akan mati terkena trap ya, kalau meletakkan heal spellnya seperti tadi. Kalau trap udara atau trap, sorry, jump trap itu bisa
membuang Hogrider, bukan membunuh ya. Kalau dibunuh mendapatkan healing lagi, sembuh lagi ya, sembuh lagi. Dan ya hanya trap saja, trap, spring trap, spring trap yang bisa membuang Hogrider. Dan ya terakhir adalah melawan Barbarian King dan aman sekali. Oke, itulah yang dihasilkan 6 bintang dari Ki menggunakan pasukan ini, dan juga pasukan yang nomor 1 dan nomor 2 tadi menggunakan 4 heal spell. Ya, sangat mudah untuk dipraktekkan menggunakan Hogrider dengan 4 heal spell ini. Keren, good job. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang Town Hall 9 attack menggunakan 4 heal spell untuk Hogrider. Dan jangan lupa komen dan juga like-nya. Like harus wajib like ya. Dan juga subscribernya. Oke, ditunggu video keren gokil selanjutnya yang menginspirasi buat kalian semua. Dan saya harus pamit. Bye-bye.